ke altar. Pasti sebagian dari kalian sudah tahu. Bunga adalah salah satu persembahan yang ada di altar. Bunga ini sendiri melambangkan ketidakkekalan. Menurut ajaran Buddha, kecantikan, kepandaian, jabatan, dan lainnya tidaklah bertahan lama. Dengan demikian, bunga adalah suatu penanda bahwa yang kita miliki tidaklah melekat sepanjang masa. Dari situlah kita dapat mengambil pengajaran bahwa dalam menjalani hidup haruslah dengan penuh perhatian dan menghindarkan diri dari keangkuhan serta kesombongan.